Watashino Tomodachi, balik lagi di Cerita Manhua. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue berada di tempat yang dikelilingi oleh kabut yang tebal. Kenapa tiba-tiba aku mencapai dasar tanah dalam sekejap? Aku merasa itu berlangsung hanya dalam 3 detik. Ini benar-benar melampaui imajinasiku. Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Di sini hanya ada satu jalan dan ada kabut di sekelilingnya. Saat Sukue melihat ke arah depan, ada sebuah tangga. Apakah mereka semua itu manusia? Beberapa terlihat seperti mayat dan beberapa sudah menjadi tengkorak. Apakah mereka kultivator yang sudah mempelajari metode paksaan Dewa Neraka dan datang untuk mencari warisan? Banyak sekali orang yang terjatuh di jalan ini. Aku yakin ini bukan perjalanan yang mudah. Di luar jalan itu hanya ada kabut yang tak berujung. Apa mungkin aku bisa berjalan melalui kabut? Saat Sukue menyentuhnya, dia tersengat listrik yang sangat kuat. Astaga, artefak pelindungku langsung hancur. Kabut ini benar-benar mengerikan. Sepertinya udah gak ada jalan lain. Seseorang tiba-tiba tertawa. Aku gak menduga setelah bertahun-tahun ada pendatang baru yang masuk. Hah? Itu ternyata hanya bocah human immortal. Sukue bertanya. Siapa yang bicara itu? Teman-teman, lihat ini. Ada pendatang baru. Patuapai, cepat lihat. Woi, Patuapai, kenapa kau diem aja? Apa kau sudah mati? Patualin, kenapa kau juga gak ikut bicara? Apakah cuma aku sendiri yang masih hidup? Dalam hati Sukue, ternyata masih ada orang yang hidup di antara mayat-mayat itu. Mendengar dari apa yang dia bicarakan, sepertinya orang-orang itu baik-baik aja sebelum mereka masuk. Apakah mereka mati karena terjebak di tangga? Sukue bertanya, siapa kau? Untuk apa kau tanya siapa aku? Kita adalah jenis orang yang sama, yaitu sekelompok orang mati karena keserakahan. Omong kosong apa tubuh kuat Dewa Neraka? Apanya yang tubuh kuat kalau mereka akhirnya mati? Sukue menjawab, aku dan kalian bukan jenis orang yang sama. Kau sudah mati dan aku belum. Haha, sungguh bocah yang arogan. Kau itu sudah masuk ke tempat sialan ini. Apa bedanya itu dengan mati? Lihat kabut di sekitarmu itu. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan mati. Satu-satunya cara keluar dari sini adalah menaiki tangga ini. Tapi naik tangga juga sama aja dengan mati. Sukue mulai mendekati tangga itu. Benar-benar, kemarilah. Kau diam di sana aja juga nggak ada gunanya. Jadi kenapa kau nggak kemari aja dan mengobrol denganku sebentar? Sukue menjawab. Senior, kemajuan langkahmu berbeda. Apa mungkin selama kau mencapai puncak, kau bisa mendapatkan warisan Dewa Neraka? Benar-benar. Selama kau bisa mencapai puncak, kau bisa mendapatkan warisannya. Aku tidak bohong padamu. Lihat aja kabut di sekitarmu itu. Konsentrasikan aja kekuatan celestialmu pada matamu. Dan lihatlah lingkungan di sekitarmu melalui kabut. Tapi kau jangan ketakutan ya. Saat Sukue melihat sekelilingnya, di balik kabut itu ternyata ada seekor naga yang sangat besar sedang tersegel. Ini adalah naga sungguhan. Tapi tidak hanya ada itu. Ada juga pohon raksasa dengan wajah manusia. Serta ada kilin api. Ada juga sebuah baskom berisi air bersih. Lalu yang terakhir ada sebuah gundukan tanah. Pria itu menjelaskan. Kekuatan 5 elemen tersegel dalam kabut ini. Ini adalah kunci untuk mencapai tubuh kuat Dewa Neraka. Ini awalnya adalah tempat ujian yang disiapkan Dewa Neraka untuk pewarisnya. Jika kau berhasil memanjat sampai ke atas, kau akan menjadi generasi selanjutnya dari Dewa Neraka. Sayangnya, pertarungan itu menghancurkan semua rencana itu. Dan tempat warisan ini jadinya jatuh sampai ke titik ini. Banyak orang yang menginginkan warisan Dewa Neraka. Tapi seperti yang kau lihat, tidak ada yang berhasil. Bahkan aku aja terjebak di sini. Sukue bertanya. Senior, apakah tangga ini benar-benar berbahaya? Beberapa kultivator bahkan berubah menjadi tengkorak. Preni menjelaskan lagi. Berbahaya? Itu nggak berbahaya.
ini hanyalah tes. Ini hanya menguji kemauan, daya tahan, dan apakah kau pantas atau tidak mendapatkan warisan dari Dewa Neraka. Suke menjawab, kau pasti menyembunyikan sesuatu kan? Yaudah, lupakanlah. Aku akan memeriksanya sendiri. Sistem, periksa apakah ada cara lain untuk keluar dari sini. Ternyata sistem gagal untuk memeriksa tempat ini. Sistem hanya bisa menyarankan agar Sukue menaiki tangga jika ingin keluar dari sini. Dalam hati Sukue, ternyata benar. Level sistem tidak bisa dibandingkan dengan Dewan Raka. Sepertinya cara satu-satunya memang dengan menaiki tangga. Pria itu berkata, hohohoho, melihat dari matamu, sepertinya kau sudah siap untuk menantang tangga ini. Ayo cepat kemari dan temani aku untuk menyambut kematian. Sukue mulai melangkah ke tangga. Aku hidup sebagai pria pemberani. Tubuh kuat dari Dewa Neraka ini pasti aku bisa dapatkan. Saat melangkah di tangga pertama, Suki langsung merasakan aura yang menekannya. Dia pun harus berlutut di tangga pertama. Astaga, sungguh tekanan yang kuat. Tapi tunggu, tanganku, kenapa tanganku? Sisa memberitahukan bahwa vitalitas dari Sukue menghilang dengan sangat cepat. Fungsi perbaikan otomatis segera langsung diaktifkan. Jadi begitu. Ternyata mayat-mayat itu kehabisan vitalitasnya di bawah tekanan seperti ini. Jika kau tinggal lama-lama di sini, kau hanya akan menjadi mayat. Pria itu berkata, anak muda, sekali kau sudah menginjakan kaki di tangga ini, kau tidak akan bisa kembali. Apa kau merasakan daging dan darahmu membusuk dengan sangat cepat? Inti dari teknik ini adalah reinkarnasi dari daging. Jadi maksudmu, mereka nggak mati, tapi jatuh ke dalam kondisi reinkarnasi? Pria itu menjelaskan lagi. Itu benar. Semakin tinggi kau memanjat, kecepatan dari reinkarnasi tubuh fisikmu akan semakin cepat. Kau secara bertahap akan menjadi tua. Dagingmu akan membusuk dan berubah menjadi tengkorak. Dan hanya menyisakan segumpal abu pada akhirnya. Tapi jika kau bertahan, itu akan mengantarkan kau pada kehidupan yang baru. Berarti rahasia dari tangga ini adalah menahan reinkarnasi dengan daging. Jika tubuh paksaan Dewa Neraka bisa dikultivasi dengan baik dan tubuh fisik yang menjadi kuat, itu bisa diselesaikan sebelum berubah menjadi abu. Dengan penuh semangat, Sukue melewati satu persatu tangga yang ada. Saat sudah beberapa tangga telah dilewati, dia pun akhirnya muntah darah. Pria itu berkata, ternyata kau cukup pintar ya. Dalam waktu sesingkat ini, kau bisa melihat inti dari ujian Dewa Neraka ini. Alasannya memang sederhana, tapi tidak ada trik yang bisa digunakan di sini. Bocah, aku bisa melihat bahwa tubuh paksaan Dewa Nerakamu belum selesai, dan basis kultivasimu hanya berada di ranah Human Immortal. Sulit bagimu untuk mencapai puncak ini. Aku ini berada di puncak Golden Immortal. Lihatlah tulang-tulang yang kering yang ada di tangga ini. Banyak dari mereka yang lebih kuat darimu. Bahkan ada yang lebih kuat dariku. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencapai puncak dan mendapatkan warisan dari Dewa Neraka. Banyak orang kuat yang pada akhirnya jatuh di tengah jalan. Aku tidak mengejekmu. Aku hanya mengatakan fakta sebagai orang yang datang lebih dulu. Saat kau memasuki alam rahasia ini, kau sudah ditakdirkan untuk mati di sini. Aku hanya ingin kau mengetahui kenapa kau bisa mati di sini. Dengan susah payah, Suki berusaha bangkit. Kau mungkin memang lebih baik dariku dalam hal kultivasi. Tapi dalam fraksi ledakan surgawiku, tidak ada yang tidak mungkin. Pada akhirnya, ini tidak lebih dari penghalang dengan tingkat represi yang tinggi. Sistem, cepat tukarkan 100 jubah anti sihir. Jika itu rusak, langsung segera ganti. Selama aku bergerak cepat sampai sebelum aku mati, aku pasti akan melewati ujian ini. Suke bergerak dengan cepat melewati tangganya. Setiap jubah sihirnya pecah, itu langsung diganti dengan jubah yang baru. Pria itu tampak bingung. Artefak macam apa itu? Aku nggak pernah melihatnya. Sekarang dia menaiki tangga dengan begitu lancar. Tidak lama kemudian, Sukue melewati tangga yang ditempati oleh pria ini. Dalam hatinya, aku sudah berusaha selama ratusan tahun hingga bisa sampai ke sini. Dan aku tidak bisa melihat harapan apapun untuk maju lebih jauh. Tapi hanya dalam sekejap, dia bisa mencapai levelku. Anak ini mungkin memiliki kesempatan. Dengan penuh semangat, pria ini berkata, anak muda, berusahalah. Kau pasti bisa. Banyak senior yang berubah menjadi tengkorak di tangga ini. Banyak kultivator yang energik jatuh di sini. Tapi aku yakin kau pasti bisa. Dengan kehendak mereka, teruslah naik ke atas. Sukue menjawab dengan percaya diri. Tenang aja, serahkan saja padaku. Sukue berjuang menaiki tangga demi tangga. Sekarang semua jubah anti sihir telah hancur. Hah, meskipun aku dilindungi oleh peralatan, tekanan ini masih membuatku menderita banyak luka dalam. Sekarang puncak itu telah ada tepat di depanku. Pria ini berkata, gerakannya mulai melambat. Bagaimanapun, meskipun dengan bantuan artefak, basis kultivasinya hanya di ranah Human Immortal. Akan terlalu sulit baginya untuk mencapai puncak. Sukue berkata, sial, bagaimana mungkin aku jatuh di tempat seperti ini? Sistem, tukarkan semua poin yang tersisa ke dalam jubah anti sihir. Segera ganti setelah itu hancur. Sistem memberitahukan, poin Sukue sudah sangat rendah. Selain itu, Sukue juga memiliki hutang jutaan poin pada sistem. Ya udah, kalau poinnya habis, aku utang dulu aja. Kalau aku mati, siapa yang mau membayar poin itu? Akhirnya sistem setuju dan memberikan lagi hutang kepada Sukue. Sekarang Sukue ditutupi kembali oleh pelindung.
Selangkah demi selangkah, dia menapaki tangga yang ada. Pria itu semakin kaget. Berapa banyak sebenarnya artefak yang dia miliki? Semua artefak yang dia hancurkan itu sudah cukup untuk mempersenjatai seluruh sekte. Bagaimana bisa seorang di ranah human immortal memiliki latar belakang sedalam ini? Setiap tangga yang dilalui Sukiyue semakin menguras vitalitasnya. Hah, luka karena Green Lotus itu jadi semakin parah. Kekuatan celestial yang bocor sama sekali gak bisa dihentikan. Aku hanya punya satu nafas terakhir yang tersisa. Sukiyue kini berubah menjadi orang yang sangat tua. Vitalitasku semakin lama semakin cepat menghilangnya. Fungsi perbaikan otomatis sistem udah gak bisa lagi untuk mengimbanginya. Ini benar-benar konyol. Padahal tinggal 3 tangga lagi. Sukiyue terus melangkah. Kini tersisa 2 tangga lagi. Tapi Sukiyue sudah berubah menjadi tengkorak hidup. Hutang dari Sukiyue pun sudah mencapai 5 juta poin. Tapi Sukiyue terus mencoba untuk melangkah. Pria ini kagum dengan tekad Sukiyue. Daging dan darah di seluruh tubuh membusuk sedikit demi sedikit. Dan rasanya bahkan lebih sakit daripada ditusuk-tusuk pisau. Ini adalah penderitaan dari reinkarnasi daging. Dia benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Itu udah luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan bantuan artefak aja. Tapi dia memiliki kemauan yang sangat kuat. Anak muda, berjuanglah! Hanya tinggal 1 tangga terakhir! Kau pasti bisa melewatinya! Saat Sukiyue melangkah ke tangga terakhir, tengkoraknya hancur. Tidak ada lagi yang tersisa dari Sukiyue. Hah, dia berubah menjadi abu. Padahal itu adalah tangga terakhir. Jika dia bisa menahannya sebentar aja, dia pasti akan diakui dan mendapatkan warisan Dewa Neraka. Ini benar-benar sangat disayangkan. Tapi tunggu, apa itu? Pria ini melihat sebuah lotus di sekitaran abu Sukiyue. Ternyata anak muda ini menyimpan Green Lotus di dalam tubuhnya. Bagaimana bisa seseorang punya hobi seperti itu? Memangnya ada orang yang menanam tanaman di dalam tubuhnya? Apaan ini? Kabutnya mulai meluap-luap karena keberadaan lotus itu. Dia sepertinya belum mati. Ternyata ujian Dewan Neraka ini mengakui bahwa dia telah lulus. Kekuatan 5 elemen yang disegel oleh kabut semuanya dilepaskan. Itu berkumpul menuju bunga teratai ini. Lalu tubuh Sukiyue dibentuk ulang. 5 elemen digabungkan menjadi satu. Tubuh kuat Dewan Neraka terbentuk. Kini Sukiyue mendapatkan kembali tubuhnya. Senior, aku berhasil. Apakah ini tubuh kuat Dewan Neraka? Cuma satu kata yang bisa menggambarkannya. Kuat! Ini benar-benar sangat mendominasi. Pria itu mengucapkan selamat pada Sukiyue. Anak muda, selamat karena kau sudah mendapatkan tubuh kuat Dewan Neraka. Senior, apa tubuh fisikmu kembali hidup? Iya, karena kau berhasil melewati ujiannya. Jadi secara alami, tekanan pada tangga ini diangkat. Oh, jadi begitu. Dengan kata lain, bukankah itu artinya senior punya utang budi padaku? Anak muda, kau memiliki keberuntungan yang sangat baik dan masa depan yang tak terbatas. Apa kau masih memperdulikan hal-hal seperti ini? Lihatlah kekuatan fisikmu. Aku khawatir kau sudah memasuki ranah awal dari tubuh kuat Dewan Neraka. Iya, ini adalah tubuh kuat Dewan Neraka yang asli. Tapi mulai sekarang, itu tidak akan ada lagi. Ini adalah tubuh kuatku dan ini akan menjadi tubuh kuat Rejecting. Apa? Tubuh kuat Rejecting? Oh iya, saat kau menerima warisan, kau bergabung dengan Chao Tiki dari Green Lotus itu dan hasilnya menjadi lebih kuat dari milik Dewan Neraka. Kau memang memiliki kualifikasi untuk mengganti namanya. Senior, aku ingin bertanya satu hal. Apa kau pernah dengar tubuh ilahi embrio Tao? Apakah itu lebih kuat daripada tubuh kuat Dewan Neraka? Tubuh ilahi embrio Tao? Kau berani membandingkan tubuh sampah itu dengan tubuh kuat Dewan Neraka? Apa kau sedang bercanda? Senior, apa maksudmu tubuh ilahi embrio Tao itu gak bisa dibandingkan dengan tubuh kuat Dewan Neraka? Iya, dalam pertarungan dewa saat itu, setidaknya ada 10 orang dengan tubuh ilahi embrio Tao. Tapi mereka menjadi sampah hanya dengan satu pukulan dari tubuh kuat Dewan Neraka. Kecuali itu tubuh ilahi yang murni. Maka selain itu, tubuh fisik lainnya itu hanyalah lelucon. Jadi begitu, sekte sampah. Saat aku datang ke benua langit, aku akan meledakkan kalian semua. Pria ini bertanya, anak muda, sebenarnya siapa namamu? Orang sepertimu pasti akan menjadi eksistensi yang mempesona di dunia luar. Sukiyue menjawab, aku Sukiyue dari fraksi Ledakan Surgawi. Dikenal juga sebagai orang tertampan dalam sejarah. Terus, bagaimana aku harus memanggil senior? Dalam hati Sukiyue, orang ini berada di puncak Golden Immortal. Dan itu tidak terkalahkan di dunia immortal. Aku harus berteman dengannya. Jika aku bisa membuatnya bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, dia akan menjadi bantuan yang bagus. Pria itu menjawab, Sukiyue dari fraksi Ledakan Surgawi ya? Cukup menarik, teman kecil Su. Apa kau menanyakan namaku agar aku membayar hutang budi padamu? Tentu aja, jika bukan karena aku berhasil melewati ujiannya, kau pasti akan mati di sini. Teman kecil Su, meskipun tubuhku sudah pulih, kita masih terjebak di sini dan gak bisa keluar. Tidak ada gunanya kau menginginkan namaku. Gak bisa keluar? Kenapa kau bilang begitu? Teman kecil Su,
Apa kau tidak sadar? Meskipun ujiannya sudah selesai, tempat ini masih belum tertutup. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi aku tetap tidak bisa pergi dari sini. Hahaha, senior, kau terlalu mengkhawatirkannya. Saat aku menerima warisan dari Dewa Neraka, aku juga mendapatkan seni sihir milik Dewa Neraka. Jadi aku tahu cara keluar dari sini. Bagaimana mungkin Dewa Neraka menjebak pewarisnya di sini? Apa kau serius? Aku sudah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Dan akhirnya aku bisa keluar sekarang. Senior, kenapa aku harus berbohong padamu? Lalu Suki langsung bergerak. Apa yang ingin dia lakukan? Apa kau ingin mencoba kekuatan tubuh kuat itu pada kabut ini? Dengan tangannya, Suki memukul kabut-kabut itu. Enggak buruk juga. Pukulan ringan ini memiliki kekuatan 50 kali lipat dari tinju Raja Acting yang dulu. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, serangan fisikku akan setara dengan artefak immortal. Hah? Ada apa dengan kabut ini? Sial, semua kabutnya datang kemari. Tiba-tiba semua kabut itu terserap ke dalam tangan Sukiwe. Apa? Kenapa kabutnya tiba-tiba terkuras? Senior itu datang menghampiri Sukiwe. Teman kecil Su, apa yang barusan kau lakukan? Bagaimana caranya kau menyerap semua kabut itu? Aku juga nggak tahu. Aku hanya memukulnya, lalu semua kabut itu mengalir ke tanganku. Kekuatan dari kabut itu sangat mengerikan. Terus sekarang apa efeknya setelah kau menyerap itu? Lalu Sukiwe mengeluarkan sebuah artefak immortal. Ini adalah helm artefak immortal. Kau pakai ini, biar aku mencoba memukulnya. Aku ingin menguji kekuatannya. Lalu senior itu memakai helmnya. Aku juga penasaran sih dengan efek dari kabut itu. Tapi jangan berlebihan ya, aku baru saja kembali dari gerbang kematian. Jangan pukul aku lagi sampai mati. Saat Sukiwe menyentuh helm itu langsung hancur berkeping-keping. Senior ini terkaget-kaget. Apa-apaan? Satu jari bisa menghancurkan pertahanan artefak immortal. Ini sungguh kekuatan yang mengerikan. Ternyata benar, rumor mengatakan bahwa saat tubuh kuat pertama kali terbentuk, itu memiliki kesempatan untuk bergabung dengan apa aja yang ada di dunia ini. Aku gak berduga kau menggabungkannya dengan Occult and Ghostly Asphalt. Sekarang kau mendapatkan teknik ilahi Occult and Ghostly Asphalt Hand. Sukiwe menjawab, Occult and Ghostly Asphalt Hand. Senior, kau cepet banget memberikan nama. Kekuatan ini benar-benar mengabaikan pertahanan. Lalu kalau aku menyentuhmu dengan Occult and Ghostly Havoc Hand, apa kau akan mati? Sukiwe mencoba menggerakkan jarinya mendekat kepada senior itu. Hei, hentikan! Aku mungkin tidak akan mati kalau menyentuhnya. Tapi jika kau mengendalikan kabut dan menyelimuti musuhmu, tidak akan ada yang bisa selamat dari itu. Sukiwe berkata, kau benar, kabut ini sangat fleksibel. Aku bisa mengendalikan bentuk dan kecepatannya sesukaku. Ini benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan seperti ini, aku nggak perlu takut tidak bisa mengalahkan CTC sialan itu. Senior, ayo kita keluar dari sini. Segera Sukiwe memukul lantai tempat ini. Dalam sekejap, mereka sudah berpindah tempat. Senior itu berkata, apa? Kita sudah keluar? Nggak terduga. Teman kecil Su, terima kasih banyak. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Sukiwe menepuk pundak dari senior itu. Senior, untuk membalas anugerah pada penyelamat hidupmu, sebaiknya kau juga bergabung dalam fraksi ledakan surgawiku. Aku punya beberapa musuh yang kultivasinya relatif tinggi dan membutuhkan bantuanmu. Senior itu menjawab, bergabung dengan fraksi ledakan surgawi, itu bukan gak mungkin. Tapi, sejujurnya, aku adalah Mo Junchen, penguasa dari Seteki Benua Bumi. Aku sudah terpisah dari Seteki selama beberapa tahun. Aku nggak tahu bagaimana Seteki berkembang sampai sekarang. Gimana kalau kau menungguku mengunjungi mereka dulu? Lalu kita diskusikan lagi tentang bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Saat dia berkata seperti itu, Sukiwe langsung memukul Mo Junchen. Astaga, kenapa kau memukulku? Ternyata kau adalah master dari Seteki. Seteki itu adalah musuhku. Dalam hati Sukiwe, sial. Pukulan Raja Actingku hanya bisa memberinya luka kecil. Kultivasinya berada di puncak Golden Immortal. Dan dia juga memiliki tubuh penjara paksaan Dewa Neraka. Ini benar-benar sangat keras. Senior itu berkata, kau bermusuhan dengan Seteki? Bagaimana mungkin? Meskipun Seteki kami sudah berdiri selama beberapa dekade, kami itu memiliki sikap yang netral. Dan bukan milik salah satu kekuatan manapun. Dan juga, kami tidak pernah ikut campur dalam perebutan kekuasaan kekuatan besar. Sukiwe berkata, tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan. Sekarang Sektekimu lebih dari sekedar ikut campur. Kalian jelas-jelas mencoba menguasai dunia immortal. Semua kekuatan direkrut di bawah komando mereka. Bagi mereka yang gak patuh, akan ditekan dengan berbagai cara. Sukiwe menjelaskan kepada senior ini. Tapi, Sukiwe menambahkan api dalam kontradiksi antara dia dan Sekteki. Secara khusus, dia membuat seolah-olah Sekteki yang bersalah dan menjadikan fraksi ledakan surgawi pihak yang baik. Mo Junchen tercengang setelah mendengar itu semua. Ini benar-benar keterlaluan. Keturunan Sekteki saat ini benar-benar lancang. Teman kecil Su, jangan khawatir. Aku Mo Junchen bersumpah demi inti iblisku. Aku akan memperbaiki Sekteki setelah meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan melepaskannya meskipun itu adalah penguasa Sekteki saat ini. Aku akan membereskan kontradiksi antara Sekteki dengan fraksi ledakan surgawi. Sukiwe menjawab, karena kau bicara begitu, maka aku akan mempercayainya.
Hahaha, teman kecil Su, kau dan aku udah benar-benar dekat. Mulai sekarang, panggil saja aku dengan kakakmu, dan aku akan memanggilmu adik Su. Bagaimana? Sukue langsung membalas, tidak masalah adikmu. Mo Junjun membalasnya sambil tertawa. Hahaha, kakak Su. Kenapa aku merasa ada yang salah ya? Tidak berapa lama kemudian, Ergozi melihat mereka berdua. Hei, kabutnya udah menyebar. Itu Sukiwe. Sukiwe, akhirnya kau keluar juga. Duan Jude berkata, hei, kenapa kau membawa seseorang kembali? Dia sepertinya sangat kuat. Tapi bukannya tempat ini hanya bisa dimasuki oleh Heavenly Immortal ke bawah? Mo Junjun menjelaskan, halo semuanya, meskipun ada larangan di sini, tapi aku dan adik Su sama-sama mempelajari teknik Dewan Neraka. Secara alami, kami akan terbebas dari larangan itu. Qin San Li melihat Mo Junjun, dan dalam hatinya, seorang ahli tahap puncak Golden Immortal. Aku sudah pernah melihat Taoist Chen Yuan, tapi orang ini sepertinya memberikan tekanan yang lebih kuat dari Taoist Chen Yuan. Sukai berkata, maaf, aku lupa memperkenalkannya. Aku bertemu dengan teman ini di alam rahasia Dewan Neraka. Kakakmu, mereka semua adalah anggota fraksi Ledakan Surgawi. Duan Jiude memotong, kita tidak punya waktu untuk mengobrol. Tanah misterius ini akan segera tertutup. Kita harus cepat keluar. Sukiya berkata, yaudah, kita nggak perlu menggunakan jimat pemecah ruang. Kita langsung keluar aja dari pintu masuk. Aku sudah mendapatkan warisan Dewan Neraka. Jadi, aku akan membuat para kaisar itu mencicipinya. Oh iya bener, aku lupa mengatakannya. Kakak Mo ini adalah penguasa Sekte Ki. Mo Junjun mulai bicara. Benar, aku pasti akan membereskan masalah di antara fraksi Ledakan Surgawi dan Sekte Ki. Tapi sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Ergozi yang udah kesal langsung menendang Mo Junjun. Dasar Sekte Ki anjing, terimalah tendangan dewa ini. Mo Junjun kesakitan menerima tendangan dari Ergozi. Ergozi yang baru sadar dengan perkataan dari Mo Junjun berkata, apa? Jadi gitu, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Untung aja dewa ini berhasil menarik kembali kekuatannya. Kalau tidak, kakiku pasti akan menendang wajahmu. Ingatlah, dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Jika kau gak senang dengan tindakanku, kau beritahu aja pada pemimpin Sukiwe. Ergozi mencoba melemparkan kesalahan kepada Sukiwe. Mo Junjun menjawab, udah, gak apa-apa kok. Dalam hatinya, sial, tendangan anjing itu membuat tulang kakiku patah. Aku harus memulihkan luka ini secara rahasia. Kalau mereka sampai tahu, di mana aku harus menaruh mukaku? Sukiwe berkata, udah, berhenti main-mainnya. Ayo kita segera keluar dari sini. Kita berpindah keluar tanah misterius Dewan Neraka. Di pintu masuk, telah menunggu 3 orang Golden Immortal. Seseorang akan segera keluar. Semuanya, bersiap untuk bertarung. Sekarang, hanya ada anggota fraksi Ledakan Surgawi di tanah misterius itu. Jadi, jangan biarkan mereka lari. Segera blokir ruangan di sekitar sini. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk teleportasi. Sisanya akan menyerang bersamaku. Bunuh mereka di tempat. Baik, Master. Saat mereka ingin menyerang, Mo Junjun langsung menghentakkan kakinya. Dan mereka semua langsung terhempas. Dia berkata, kita lihat siapa yang berani maju melawanku. Ah, tekanan yang sangat kuat. Ah, ternyata dia puncak Golden Immortal. Mo Junjun kembali berkata, sejak kapan Sekte Ki kita memiliki orang-orang tidak tahu malu seperti kalian? Apakah seluruh Sekte Ki berubah setelah beberapa ribu tahun? Orang itu baru sadar. Ah, Anda Master Mo? Orang-orang itu langsung bersujud. Salam Master Mo, maaf kami sudah bersikap kasar kepada Master Mo. Qin San Li berkata, Kaisar Ki yang sombong itu tiba-tiba berlutut dan meminta maaf. Ini adegan yang langka. Ergozi mulai memanas-manasi. Kakakmu, kau harus mengontrol orang-orang ini. Dewa ini tahu mereka pasti sudah berbuat jahat hanya dengan melihat wajah mereka. Mo Junjun berkata, aku telah menekankan pada saat itu bahwa Sekte Ki kita tidak boleh melewati batas dan ikut campur dengan masalah kelompok lain. Kenapa kalian bertiga mengejar anggota fraksi Ledakan Surgawi? Kaisar Ki menjawab, Master Mo, kami bertiga hanya melakukan perintah. Ergozi berkata lagi, kakakmu, jangan cuma diem aja. Mereka bertiga pasti sudah banyak melakukan kejahatan. Cepat beri mereka pelajaran. Mo Junjun berkata, meskipun Sekte Ki kami tidak seperti dulu lagi, aku tidak bisa menghukum mereka begitu aja. Aku harus memeriksanya terlebih dahulu. Ergozi lalu berkata kepada Duan Jude, Pangmiswa, cepat periksa berapa banyak kejahatan yang sudah mereka lakukan. Duan Jude menggunakan tempurung kura-kuranya lagi. Lalu dia berkata, 3 orang ini belum pernah melakukan apapun yang merugikan dunia. Bagaimanapun, heksagram tidak bisa menunjukkan terlalu banyak hal. Mungkin mereka sudah melakukan hal-hal buruk, tapi tidak merugikan dunia. Mo Junjun langsung berkata, sepertinya kalian bertiga masih mematuhi aturan. Ketiga orang itu langsung berkata, terima kasih atas pujiannya Master Mo. Mo Junjun menambahkan, adik Su, murid-muridku sudah menyinggungmu. Apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Hah? Kau menyerahkannya pada aku? Dalam hati Kaisar Ki, adik Su, Sekte Master Mo ternyata sangat dekat dengan fraksi Ledakan Surgawi. Dalam hati Sukiwe,
Sejujurnya, jika bukan karena mereka bertiga, aku tidak akan bersembunyi di tanah misterius Dewan Raka. Kalau dipikir-pikir, aku bisa mendapatkan tubuh kuat ini, itu berkat mereka. Sukue berkata, yaudah, lupakan aja. Aku Sukue bukanlah tipe orang yang suka balas dendam. Beri saja mereka pelajaran kali ini, lalu lepaskan mereka. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah penjahatnya. Mo Junjian berkata, oke, karena adik Su berkata begitu, maka aku akan menyerahkan mereka bertiga pada fraksi Ledakan Surgawi. Duan Jude dan Ergozi sangat bersemangat. Ergozi berkata, oke, serahkan aja pada dewa ini. Akulah yang bertanggung jawab pada hukuman di fraksi Ledakan Surgawi. Duan Jude ikut-ikutan, aku juga, orang tua ini juga bertanggung jawab dalam masalah hukuman. Aku adalah tetua penghukum dari fraksi Ledakan Surgawi. Sukue berkata, kalian berdua, udah jangan main-main. Hukum aja dengan santai, jangan berlebihan. Ergozi menjawab, tenang aja, aku tahu cara melakukannya. Mereka bertiga tidak akan melakukan hal-hal yang melawan kebenaran. Gimana kalau menghukum mereka dengan pengembirian? Mereka bertiga syok. Apa? Menghukum dengan pengembirian? Apakah harus sampai sekejam itu? Meskipun kita bisa memulihkan kembali bagian tubuh yang terputus, tapi... Mo Junchen berkata, ya udah, lakukan aja seperti yang kalian katakan. Dalam hatinya, meskipun hukuman ini kejam, tapi mereka masih bisa pulih. Anggap saja sebagai pelajaran bagi mereka. Kaisar Ki berkata, bisakah kalian berdua memakai pisau yang tajam saat melakukannya? Ergozi menjawab, pisau? Kita tidak memerlukan pisau. Hukuman dari fraksi Ledakan Surgawi dilakukan dengan palu. Beuh, sakit banget deh tuh selangkangan. Sukie berkata, kakamu, udah baikkan aja mereka. Mereka cuma bercanda kok. Setelah masalah ini teratasi, bagaimana kalau kau bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawiku? Fraksi Ledakan Surgawiku memiliki banyak kekuatan di benua langit. Kita bisa menjaga satu sama lain di sana. Dalam hati Sukiwe, Mo Junjian pasti akan kembali dan mengajar murid-muridnya nanti. Aku akan mengajaknya bergabung terlebih dahulu. Dengan begitu, bukankah aku akan berjalan dengan tenang di tempat Sekte Ki nanti? Mo Junjian membalas, bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi ya? Ergozi berkata, tunggu sebentar, pemimpin! Kita memiliki kriteria untuk merekrut orang. Pertama-tama, kau harus tampan. Kedua, karaktermu itu harus baik. Dan ketiga, kau harus memiliki rasa keadilan. Kau itu gak bisa merekrut orang begitu aja. Duan Jude juga ikut-ikutan. Pemimpin, aku pikir juga begitu. Tidak peduli apa masalahnya. Kita tidak boleh melupakan tujuan dari fraksi Ledakan Surgawi. Jika kau ingin bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, kau harus memenuhi 3 syarat itu. Mo Junchen menjawab, jadi, menurut kalian aku tidak memenuhi 3 syarat itu? Jika aku bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, aku adalah orang yang tepat dengan 3 syarat itu. Suki juga ikut-ikutan berakting. Kakakmu, masalah ini tidak bisa ditoleransi. Kecuali kau bersumpah bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, aku akan mempercayaimu. Mo Junchen akhirnya masuk ke dalam jebakan. Dia berkata, hari ini aku Mo Junchen bersumpah kepada langit dengan inti iblisku, aku akan bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, mematuhi tujuan fraksi Ledakan Surgawi, dan tidak akan pernah melanggarnya. Dalam hatinya, kenapa rasanya ada yang salah ya? Sukie langsung menepuk pundaknya. Bagus kakakmu, mulai hari ini kau adalah pelindung dari fraksi Ledakan Surgawi. Tugasmu itu sederhana, yaitu melindungi. Jika orang-orang tidak menyerang kita, maka kita tidak akan menyerang orang lain. Tapi siapapun yang berani macam-macam dengan fraksi Ledakan Surgawi, meskipun mereka jauh, kita akan menghukumnya. Dengan semangat Mo Junchen menjawab, oke. Dalam hatinya, kenapa aku tiba-tiba bisa bersemangat seperti ini? Setelah Mo Junchen bersumpah bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi, kelompok itu pergi ke markas Sekte Ki. Dalam perjalanannya, Sukue terus membual tentang fraksi Ledakan Surgawi dan mengklaim bahwa mereka adalah kekuatan nomor 1 di benua langit. Sukie bahkan menunjukkan daftar peringkat Heavenly Tripod. Itu dipenuhi dengan nama-nama anggota fraksi Ledakan Surgawi dan menunjukkan bahwa mereka sangatlah kuat. Setelah mendengar itu, Mo Junchen benar-benar berpikir bahwa fraksi Ledakan Surgawi adalah kekuatan raksasa di benua langit. Mau tidak mau, dia merasa puas bergabung dengan organisasi ini. Mo Junchen berkata, memang benar, pahlawan itu lahir dari para remaja dan fraksi Ledakan Surgawi terkenal memiliki banyak talenta elit muda. Ketiga kaisar tahu bahwa fraksi Ledakan Surgawi itu jahat. Tapi karena hubungan antara Mo Junchen dan Sukiwe, mereka tidak berani mengatakannya. Mereka hanya diam dan mengikuti semua orang kembali ke sekte. Setelah beberapa jam, semua orang dibawa ke teleportasi yang menuju ke benua bumi, yaitu Domain Celestial Suanyi. Markas utama dari Sekte Ki ditempatkan di sini. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian, agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and sayonara!
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.